offline 13 muat pakaian bayi nggak kak? Oh muat banget, itu mah gede banget kakak ya. Oke, aku next ke telas lain, hati-hati harga normal ya. Hati-hati ya telas nomor hatunya harganya normal ya. Aku mau next ke telas nomor berapa nih? Kita ke telas nomor 3 dulu ya. Kita ke telas nomor 3 boleh nih, pada banyak yang minta telas nomor 3 ya. Etalase 3 aku ada teddy bear soalnya. Nih, etalase 6-nya tunggu. Oh iya, etalase 6-nya tunggu. Nanti aku bantu review ya, nih Kak. Kak, warna apa aja? Yang mana sayang? Yang barusan dia cuma ada satu warna. Dia satu warna satu model ya. Aku mau ke etalase nomor 3 dulu nih. Etalase 3-nya 2 tali ya. Biasanya aku jual yang 2 tali, harganya di 215.000. Mau enggak aku kasih diskon di bawah harga 200? Tuh, yang ini aku bisa kasih diskon. Aku bisa kasih diskon di bawah 200, mau enggak? Apa mau di check out dengan harga 215.000 aja? Aku bisa kasih diskon di harga 215.000 sama ada di bawah 200. Mau enggak kalau misalnya aku kasih diskon di bawah 200? Ukurannya dia ada berapa? Ada di 23 ya. Yang ini muatannya banyak. Yang ini muatannya banyak. Jadi kalau misalkan kamu mau masukin buat baju dede bayi atau perlengkapan dede bayi juga dia masih masuk ya. Dede bayinya jangan yang gede-gede ya. Dede bayi aja yang kecil-kecil kayak gitu ya. Oke, mau kakak aku kasih diskon di bawah 200, mau? Di bawah 200 ya. Tapi kayaknya stokannya cuma ada sedikit, bentar deh. Aku cek dulu. Nah, soalnya cuma ada 9 ya tuh kak. Beneran kak, nanti kecil datangnya. Yang ini enggak kecil kakak. Dia ukurannya 23 ya. Ini masih tas lempang, masih masuknya ke tas lempang. Cuman dia bukan tote, memang bukan tote bag ya. Dia masih masuknya ke tas lempang. Oke, ukurannya 23 intinya ya. Oke, mau ya di diskon ya. Siap-siap ya, dari harga 200. Kok nggak bisa? Dari harga 200 berapa tuh? Dari harga 230 ribuan ya. Dari harga 230 harusnya aku kasih diskon 215.000. Tapi ini aku nego-nego nih ke owner aku ya. Harganya bakalan jauh lebih murah. Kita diskon di 321. 195 aja. Aku kasih harganya harga flash sale. 2 jam lagi harga flash sale-nya hilang ya. Kalau misalkan kamu mau check out, mendingan check out aja sekarang tuh. Soalnya harganya lagi jauh lebih murah ya. Ukurannya dia ada di 23 cm, bisa di handle bag sama bisa kamu sling bag juga. Ada 2 tali, ada talinya tali kanvas sama ada talinya tali kulit. Tali kanvas gak bisa di-adjust tapi dia udah pas. Kalau tali kulit dia bisa diadjust panjang pendek ya. Atau aku kemarin masih 184, mungkin katanya ada voucher kali ya. Aku pakai akun baru lagi aja. Kalau misalkan pengen murcia pakai akun baru ya toh. Aku kasih harga 195, oke? Okay? Nih yang ini udah ada dust bag-nya. Ada dust bag-nya juga ya. Dalamnya dia ada di 3 ruang ya. Ada di 3 ruang. Kakak Santi kan nomor 1 tadi baru di spill. Kakak Santi baru mulai kali, baru datang kali. Tunggu ya, aku juga nge-spill-nya enggak bisa lama-lama, enggak bisa cepet-cepet. Jadi kalau misalnya kakak Santi enggak sabar boleh keluar dulu aja. Dalamnya kayak gini ya. Dalamnya ada di 3 ruang. Dia udah ada embossnya juga ya, ada emboss bertuliskan Billy Bear ya toh. Ratingnya juga dia tuh udah tinggi kak. Ini bisa di handle bag juga sama bisa kamu sling ya toh. Ratingnya 4,9. Kakak lihat aja 2 tali loh. Biasanya aku jual harga yang 2 tali berapa? 215 kan. Intinya harganya tuh pada masih mahal-mahal. 199 aku pernah jual tapi itu lagi bagian harga eksklusif. Hari ini aku kasih turun harganya 195 aja. 195.000 daripada kakak check out dengan harga 200.000, mendingan kakak check out dengan harga 195 aja ya. Bisa di handle bag, udah ada hand tag-nya, ada dust bag-nya. Yang ini dia dari produk Billy Bear ya. Produknya langsung dari Billy Bear ya, bukan produk kewong-kewong sisa 2. 2 pieces lagi kakak, etalasenya etalase nomor berapa nih? Etalase 4-nya, etalase 3-nya. Cuman ada 2 lagi habis kan, langsung ludes etalase nomor 3-nya. Yang kebagian check out ya, yang kebagian payment ya. Tuh, soalnya harganya lagi murce, barangnya barang hero. Aku kasih harga segini itu bukan berarti barangnya ada yang reject atau mungkin ada beda sama yang sebelumnya. Enggak ya, yang ini tuh ada sama, yang ini dari Billy Bear langsung kok. Tuh kakak, dari Billy Bear udah ada hand tag-nya juga ya. Aku sudah CO dan payment kakak, mantap. Tuh habis lagi. Masih mau tambah enggak? Langsung training 17. Yang masih mau tambah etalase nomor 3-nya coba komen-komen dulu sambil tap layar kacanya. Ukurannya di 23 cm, bisa di handle bag sama bisa kamu sling bag juga. Talinya ada 2 tali, ada tali kanvas sama ada tali kulit. Ya, spill lagi dalamnya boleh.
Dalamnya kayak gini. Dalamnya ada di 3 ruang ya. Bisa banget untuk masuk air mineral, dompet panjang dia masih masuk. Ini air mineral aku masukin yang 600 ml dia aman, masih bisa banget masuk ya. Tambah bentar, coba nih dompet panjang dia masih bisa banget masuk. Tuh ya. Tambah kalau mau aku tambahin ya. Etalasenya etalase nomor 3, etalase 5 boleh. Nanti etalase 5-nya aku bantu diskon juga ya. Aku tambahin yang ini baru masuk cuman ada 4 pieces dulu ya. Aku tambahin 4 pieces dulu ya, etalase nomor 3-nya Kak, harga 195 loh. Takutnya nanti harganya kembali ke 215.000 ya. Udah masuk 3 pieces aja dari 321. Yuk, cuman ada 3 aja ya tuh. Ukurannya dia ada di 20 berapa ini? 23 ya. Bisa kamu sling bag juga, sama bisa kamu shoulder bag juga ya. Talinya dua-duanya bisa dilepas pasang. Takutnya besok-besok kamu udah enggak ada lagi. Aku udah cek etalase nomor 13, Kak, lucu kayaknya. Check out aja boleh ya tuh. Bisa di sling bag juga, sama bisa kamu shoulder bag ya toh. Mumpung harga di aku lagi pada murce-murce, Kak. Kakak inget gak awal-awal aku jual ini berapa? 215.000 itu tuh udah diskon banget kan? Udah diskon banget, padahal waktu itu aku ambilnya banyak loh yang ini. Stoknya kalau gak salah ada 400 waktu itu. Tapi itu tuh harganya masih ada di harga 215. Nah sekarang dia harganya jauh lebih murah, 195 aja ya tuh. Cakep banget, udah ada dust bagnya ya. Yang ini nggak terlalu kecil, kalau kata aku mah kakak ambil dulu. Ini agak lumayan banyak, kakak ambil dulu aja ini. Ini juga cuma ada sisa 2 lagi tuh. Dari berapa sisa 1 bunda? Dari 3 langsung sisa 1 lagi aja. Bagian bawahnya dia sudah ada 4 teki penyangga ya. Ada 4 teki penyangga, udah kokoh banget tuh kakak. Bahannya juga dari bahan kulit PU. Dia bukan bahan-bahan kulit yang gampang sobek atau mungkin lemes ya. Ingat ya, dia lentur sama lemes itu beda. Ini cuma ada satu pieces lagi aja. Pengaitnya dia tebal, anti karat. Kalau misalnya kamu pengen di scan barcode juga bisa di sini ya tuh. Udah habis ada. Ada, kakak masih ada satu lagi. Kakak check out lebih dari satu juga udah nggak ada ya. Tasnya juga dia tuh tahan air ya, nggak gampang rembes sama sekali. Pengaitnya tebal, anti karat ya. Fixnya berapa kakak? 195. 195 ini udah murah banget kak, beneran deh. Waktu awal-awal kamu CO, kalau misalnya kamu customer lama aku pasti ngeh yang ini harganya berapa. Waktu itu aku masih jual harga 215.000 kayak gitu ya. Hari Sabtu bisa nyampe nggak ya kak kirim ke Semarang? Aduh kakak hari Sabtu, sekarang Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Aduh kakak ditunggu aja ya. Aku nggak janji, tapi dia maksimalnya 7 hari kalau misalkan Semarang kayak gitu ya. Aku kayak etalase nomor 5 dulu ya. Aku kayak etalase 5 dulu ya. Yang mau ini boleh langsung check out, soalnya dia ada 2 tali. Spill lagi dalamnya kakak boleh. Nih, cuma ada satu pieces ya. Dalamnya dia kayak gini, ada di 3 ruang ya, ada di 3 ruang. Bisa banget masuk untuk air mineral, dompet panjang dia masih bisa banget masuk ya. Udah trending 30 orang yang udah pada checkout-nya. Yang checkout-nya udah banyak banget ya. Mau kayak etalase 6 dulu apa etalase 5 dulu? Etalase 6 boleh. Size yang lebih kecilnya kakak palingan ambilnya tas handphone. Ambilnya tas handphone kalau misalkan pengen yang size kecilnya. Soalnya yang ini dia nggak ada size kecil lagi ya. Oke, yang mau etalase nomor 3-nya check out aja ya. Etalase 3-nya udah di diskon juga. Harganya udah murah juga ya. 5 dulu kak, mau cewek boleh. Kita kayak etalase 5 dulu aja ya. Etalase 5-nya aku ada tas yang lebih kecil nih kakak. Tuh, cakep banget. Ini bisa aku kasih harga diskon juga. Mau diskon nggak etalase nomor 5-nya? 4,8 nih ratingnya. Ukurannya dia di 10x18. Dia udah ada hand tag ya. Dari Billy Bell langsung yang ini. Ukurannya di 10x18. Dia ada di satu ruang. Untuk dompet lipat sama handphone dia masih bisa banget masuk ya. Nanti aku kasih harga flash sale. Mau banget, mau diskon? Oh boleh. Nih, coba sebentar ya. Ini stokannya cuma ada sedikit tapi... Bentar ya, yang ini aku kasih harganya bakalan jauh lebih murah. Hati-hati ya. Nih, harganya bakalan jauh lebih murah dari harga 166 ya. Aku kasih harganya di bawah 150 ya. Harganya di bawah 150, 2048. Ada nggak ya? Masih bisa diskon nggak ya? Oh, bisa nih. Nah, dari harga 200 loh kak, berarti awal-awal aku pernah jual harga 200 yang ini ya. Siap-siap ya, harganya bakalan jauh lebih murah dari harga 160.000. Dari harga 166, dari harga 166 500 ya, aku kasih diskon, aku kasih harga flash sale di 321. Cek harganya. Cek harganya, kalau harganya udah diskon langsung check out, langsung payment. Etalase ketiganya habis. Kan tadi aku tinggalin habis ya toh. Oke, aku tambahin nih Bunda ya. Nah, harganya udah berubah.
harganya udah murah, kakak ambil checkout langsung payment bun, bisa di handle bag sama bisa kamu sling bag juga ya. Yang ini nanti kamu checkout udah ada handtagnya, ada dust bagnya juga ya tuh kakak. Dalamannya dia ada di satu ruang kak, 145 aja, 145 aja. Ingat gak awal-awal aku jual berapa? 155 udah ada eksklusif, 155 itu udah ada harga eksklusif. Ini 145 kakak, aduh murah banget. Dalamannya dia bisa banget masuk untuk handphone ya, handphone sama dompet masuk. Tapi mana dompet lipat aku ya nih, handphone dompet dia aman, masih bisa banget masuk ya. Semua tipe handphone kamu juga dia masih masuk. Muat dua handphone gak kak? Masuk nih, kalau misalnya aku pakai dia kayak gini. Kalau kamu lagi butuh tas buat keluar yang kecil-kecil, kakak ambil aja ini ya. Soalnya ini gak terlalu besar, dia tuh kayak kayak tas handphone ya tuh. Dia tuh tas handphone yang gak terlalu besar muatannya, tapi dia masih masuk untuk make up kamu yang kecil-kecil ya. Udah ada handtagnya juga kakak yang ini. Kok berubah kak harganya? Emang berapa? 145, aku dapat 99 mah nggak mungkin. Kayaknya akun baru, kayaknya akun baru 99.000. Ah kasih harga 145 kak, dari harga 166 ya. Tadi yang keburu checkout dengan harga normal, kakak batalkan dulu aja. Terus checkout lagi sekarang dengan harga 145. Tadi katanya ada yang cewek harga 166 bunda tuh. Orang-orang aja banyak banget yang checkout dengan harga 166. Kasih harganya di 135 aja. 145 ya tuh. Ukurannya di 10x18 abis. Ludes kan bunda, tadi soalnya cuma ada 5 pieces. Ada 5 pieces, yang kebagian check out payment ya. Tadi yang gede ambil aja telah sempat. Tadi telah sempatnya udah aku kasih diskon ya tuh. Habis lagi, yang kebagian check out, yang kebagian payment, bisa di handle bag sama bisa di sling bag juga ya. Bisa COD, bisa kakak, masih mau tambah gak telah nomor 5 nya? Ada yang masih mau tambah? 2 handphone, 1 dompet bisa gak kak? Bisa nih, aku masukin ya. Ini handphone aku masukin, 1 handphone tuh, di dalam ada 1. Ini 2 handphone, ini aku masukin untuk dompet lipat juga dia masih masuk ya. Habis, mau siapa aja yang masih mau tambah? Coba komen-komen dulu sambil TPR kacanya, biar aku bantu carikan dari yang belum pada payment. Emang bestseller sih kak ini, harga 145 doang ya tuh. Harga 145 kakak gak bakal nemuin dua kali kak yang kayak begini ya. Aku tambahin ya, tambah. Oke aku tambahin, cuman ada 4 dulu, baru masuk 4 pieces dulu ya, telah selimanya. Siap-siap dari 3, 2, 1. Yo, cuman ada 4 piece aja. Tadi yang gede udah diskon sayang, tadi yang gede udah diskon, itu kan ada bacaan harga flash sale ya tuh. Udah masuk ya, cuman ada 4 pieces, udah ada hand nya. Kakak kalau misalnya nggak percaya ini dari Bilibear langsung asli, kakak boleh scan barcode. Karena kalau misalnya Bilibear ini memang dia brandnya udah terkenal juga ya, udah lumayan juga ya di kalangan teddy bear kayak gitu. Dalamannya dia kayak gini, dalamnya dia ada di satu ruang.